Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta tes seleksi PSB SMP kita Al-Uswah. Berikut tutorial cara mengikuti tes seleksi akademik PSB. Yang pertama yang harus dipersiapkan yaitu belajar untuk ikut tes. Yang kedua, siapkan peralatan tulis. Yang ketiga, tentu harus memiliki username ujian, password ujian, dan kode ujian. Hal tersebut akan diberikan oleh admin PSB kepada para peserta yang sudah mendaftar dan terverifikasi. Kita mulai untuk mengikuti tutorial tes seleksi PSB. Bismillahirrahmanirrahim, klik Google Chrome atau browser, kemudian masukkan link ujiannya, yaitu pesantren Tahfidz Al-Uswah cianjur.com/ujian. Boleh dengan diketik atau boleh juga dengan cara mempastekan. Kemudian klik OK. Kemudian selamat datang. Kita tiba di beranda, kemudian klik option yang paling bawah yaitu siswa, karena kita akan mengikuti ujian sebagai calon siswa. Klik di sana. Kemudian login menggunakan username dan password yang sudah diberikan oleh admin PSB. Nah, username-nya dan password-nya ini berbeda dengan username dan password ketika mendaftar. Ini username-nya dan password-nya khusus untuk ujian. Saya sudah memiliki username, saya isikan 002. Kemudian password-nya diisikan. Dan klik login. Boleh di save passwordnya. Kita sekarang dibawa ke halaman untuk melengkapi profil. Masukkan alamat email pada waktu mendaftar. Pada waktu itu saya memasukkan alamat email orang tua. Jadi saya ketik. Kemudian nomor HP. Dan nomor HP-nya juga nomor HP orang tua. Kemudian simpan. Yang warna biru diklik. Sekarang kita sampai pada halaman selamat datang. Nah, di sini kita klik kelas ujian. Kemudian daftar kelas ujian, tombol yang berwarna hijau. Kemudian gabung kelas, isikan kode untuk mengikuti ujian. Saya kodenya JA5UR. Kemudian klik tombol gabung yang warna hijau. Nah, tes akademik SMP kita Al-Uswah sudah tampil. Selamat. Nah, kemudian untuk mulai mengerjakan, boleh klik tombol yang warna hijau, kerjakan. Sebelumnya, sebagai informasi, tes tersebut akan terdiri dari 3 mata pelajaran, yaitu PABP sebanyak 10 soal, kemudian IPA sebanyak 10 soal, dan Matematika sebanyak 10 soal. Dikerjakan selama 60 menit atau 1 jam. Bismillahirrahmanirrahim, klik mulai kerjakan. Ini tampilan soal nomor 1, kemudian perhatikan sisa waktunya. Di sini tinggal 57 menit lagi. Tombol yang bawah yang berwarna biru merupakan daftar soal. Kalau kita klik, maka akan berisi 30 butir soal yang masih berwarna abu-abu, artinya belum dikerjakan. Soal bisa dikerjakan berdasarkan urutan ataupun secara acak. Misal kita mau soal nomor 3, maka klik nomor 3 dan akan membawa kita kepada soal yang nomor 3. Ini soal nomor 3. Kalau kita scroll ke bawah, ini ada 3 buah tombol. Yang paling atas warna biru,
yaitu tombol soal sebelumnya. Kalau kita klik, maka akan beralih ke soal yang sebelumnya. Dan tombol yang warna biru paling bawah, kalau kita klik, maka akan beralih ke soal yang selanjutnya. Begitu, kita kerjakan terus, kemudian lihat sisa waktunya. Ketika sudah mengerjakan semuanya, kita bisa melihat kembali di daftar soal. Ini saya sudah mengerjakan 30 soal, sehingga semua nomor sudah berwarna hijau. Untuk peserta, waktu yang disediakan hanya 60 menit. Namun, jika soal baru dikerjakan sebagian, maka otomatis setelah 60 menit, website akan tertutup dan hasil tes akan langsung terekap dan dimunculkan di layar admin PSB. Demikianlah peserta seleksi PSB SMP kita Al-Uswah tutorial untuk mengikuti ujian akademik secara online. Semoga bermanfaat. Persiapkan dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.